Okay, hello guys. Saya Muhammad Andika Putera. Umur 22 tahun. Berasal daripada Penang tapi dah stay dekat KL. Kerja sekarang, Dika kerja sebagai personal trainer. Dika train orang. And Dika ada buat juga online business dekat IG Dika. Okay. Skincare, Dika ada jual produk rambut. Okay. So, ya, perkenalan untuk diri Dika. Okay, first, Dika nak masuk Ilmu Majlis sebab inilah platform untuk Dika. Sebab Dika sangat-sangat suka bantu orang untuk achieve dia punya goal. Which is, Dika dah biasa train orang untuk dia punya fitness goal. Tapi sekarang ni Dika nak tukar platform Dika. Dika nak jadi ikon ataupun Dika nak jadi inspirasi kepada remaja-remaja untuk menjadi idola kepada diorang. Untuk aku nak jadi macam ni. Aku nak, sebab dia ni bagus. Aku nak jadi macam ni sebab dia baik. Oh, dia cemerlang. Dia boleh buat ini, dia boleh buat itu. Saya nak jadi macam tu. Okay, first saya nak naikkan lagi personal branding saya. And then tak kata famous tu tak adalah terlalu famous sampai semua orang kenal. Which is saya pun nak nak berani untuk try mencungkil bakat-bakat baru. Which is maybe saya boleh jadi hosting ke, ataupun saya boleh jadi penari ke, penyanyi ke, kita tak tahu. Sebab benda ni kita ada training dalam ni. Which is saya boleh try bakat baru saya. Maybe sebelum ni saya ada bakat untuk bercakap depan kamera. Maybe itu. Tapi yang lain saya tak tahu. Maybe saya ada bakat yang saya tak pernah tahu, yang saya boleh cungkil diri sendiri. Maybe dekat sini adalah platform untuk saya untuk belajar, untuk improvekan diri saya. Perbezaannya tahun 2017 kot, tak salah Dika. Time tu Dika datang dengan badan Dika terlalu besar. Okay, so Dika disqualified sebab juri tu kata you semua okay, tapi badan terlalu besar. Cuma untuk preparation untuk tahun ni, Dika paksa selama 3 minggu Dika makan sehari sekali je untuk Dika kecutkan badan Dika, iaitu 8kg lah selama 3 minggu untuk Dika kecutkan. So inilah yang Dika dapat mampu kecutkan lagi. Tapi in the future, maybe dia orang suruh Dika kurus, Dika akan try the best untuk kecutkan lagi lah, susukkan badan Dika lagi. So, harapan Dika untuk audition hari ni, Dika harap Dika boleh ikut dia orang punya apa ni, kriteria dia orang, apa yang dia orang nak. And Dika pun nak deliver the best. Sebab Dika yakin yang tahun ni, Dika improve lagi daripada tahun-tahun sebelum ni. Sebab Dika yakin dengan diri Dika, Dika lebih pandai bercakap sekarang, Dika lebih pandai berinteraksi dengan orang, tonal suara Dika, Dika lebih yakin yang Dika boleh cakap. Dan lebih better daripada tahun 2017.